Sama siapa? Sama teman, tapi asalnya saya asli dari Brunei. Brunei? Brunei? Jauh, jauh sekali. Kok bisa? Aku tuh ngefans sama kamu. Bohong. Bener? Sumpah, beneran. Apa yang bisa aku percaya dari kamu? Kayak apa contohnya, hal apa yang bikin ngefans? Aku bisa nyanyi lagu kamu. Nyanyi lagu apa? Genggam tanganku sayang, kita denganku peluk diriku. Okay, enough. Melting lah kita ini semua. Bisa kita meninggoy di sini. Oh my god, jauh banget dari Brunei, tapi sekarang tinggal di Jakarta gitu kan? Apa hanya untuk acara ini doang atau gimana? Datang hanya untuk acara ini. Dan cuma lihat aku. Oh my god. One of my wish list to see you perform live. Thank you for supporting me. Aku happy banget. Ternyata aku tuh selalu happy setiap ngajak orang gitu ya ke panggung, karena aku tahu mereka datang, kalian-kalian ini datang di sini emang untuk mau nonton. Menurut aku juga ini udah effort banget, kalian minjakin kaki dari mana gitu ya, terus kalian jalan ke sini tuh udah effort banget menurut aku. Terus kalian cek jadwalnya, mungkin ada yang benar-benar niat banget. Oh, yaudah perform jam berapa, blablabla. Kalian kesini, kalian udah spend banyak banget effort dan tenaga gitu. Jadi ya, terima kasih banyak. Buat kalian semua yang udah hadir juga, terima kasih banyak. Dan mungkin, karena aku tidak bisa undang semuanya naik ke atas panggung, mungkin kamu mewakilkan gitu ya. Mewakilkan mereka-mereka ini yang mungkin udah sayang dan sudah support sama aku. Sekali lagi, thank you Karizal. Boleh tepuk tangan gak sih buat Karizal? Beruntung sekali fans dari Leodra Mayodra Brunei Darussalam ya, oke. Semoga suatu saat pun saya bisa menonton langsung konser Leodra. Oke, Leodra keren sekali. Tetap jadi seperti ini dan jangan pernah sombong ya. Semoga sukses selalu. Kami tunggu karya terbarumu di tahun 2024. Mantap.